Wisher, selamat datang di iWish. Di video kali ini, aku mau membahas top 5 university di Thailand. Thailand atau Negeri Gajah Putih adalah salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara, sebelah daerah Indochina. Negara beribukotakan Bangkok ini menyediakan 1001 tempat pilihan wisata yang dapat dinikmati oleh turis lokal maupun turis mancanegara. Tak hanya soal wisatanya, industri perfilman di negara ini pun juga semakin digemari akhir-akhir ini. Sebut saja Nadau Bangkok, GMM TV, atau Wabi Sabi. Itu hanya sebagian kecil dari agensi-agensi yang ada di Thailand yang membuat industri perfilman di Thailand semakin digemari oleh masyarakat dari mancanegara. Tak hanya soal industri perfilman dan juga wisatanya, Thailand juga menyediakan kampus-kampus bergengsi yang menarik perhatian siswa-siswi dari seluruh penjuru dunia. Nah, buat kamu yang ingin melanjutkan pendidikan di Thailand, namun bingung harus memilih universitas yang mana, kali ini iWish bakal bantu kamu buat tentuin pilihan kamu nih. Berikut iWish hadirkan top 5 universitas di Thailand berdasarkan QS World University Ranking 2021 beserta perkiraan biayanya. Di urutan pertama ada Chulalongkorn University. Perguruan tinggi ini didirikan pada 1902 oleh Raja Chulalongkorn sebagai sekolah abdi negara. Kemudian pada 1917, sekolah ini diubah menjadi Universitas Nasional sehingga menjadikan Chulalongkorn University sebagai perguruan tinggi pertama di Thailand. Perguruan tinggi ini terdiri dari 19 fakultas, 1 institut pertanian, 3 kolase, 10 institut, dan 2 institut lainnya. Untuk biaya per semester sendiri, perguruan tinggi ini membaginya menjadi 2 kategori, yaitu kategori 1 yang terdiri dari rumpun saintek dan kategori 2 yang terdiri dari rumpun sosum. Untuk kategori 1 program S1, kalian perlu membayar 65.500 baht dan 86.500 baht untuk program S2. Untuk kategori 2 program S1, kalian perlu membayar 61.500 baht dan juga 80.000 baht untuk program S2. Sementara untuk biaya summer semester sendiri dibutuhkan 36.750 baht untuk S1 dan juga 45.750 baht untuk S2. Di urutan kedua ada Mahidol University. Perguruan tinggi ini awalnya adalah sekolah praktek kedokteran Rumah Sakit Sri Raj pada 1888 dan pada 1943 berubah menjadi Universitas Ilmu Kedokteran. Kemudian pada 1969 namanya diubah menjadi Universitas Mahidol oleh Raja Bhumibol Adunyadet berdasarkan nama ayahnya yakni Pangeran Mahidol Adunyadet. Perguruan tinggi ini menyediakan total 629 program yang ditawarkan dari 17 fakultas, 6 perguruan tinggi, dan 9 lembaga penelitian. Biaya yang perlu kalian keluarkan sebagai murid internasional di sini adalah berkisar dari 982.600 baht sampai 1.474.200 baht. Di urutan ketiga ada Thammasat University. Thammasat University adalah lembaga pendidikan tertua kedua di Thailand setelah Chulalongkorn University. Secara resmi menjadi Universitas Nasional Thailand pada 27 Juni 1934. Universitas ini awalnya diberi nama Universitas Moral dan Ilmu Politik oleh pendirinya, yang mana mencerminkan semangat politik di Thailand. Perguruan tinggi ini dimulai dari Universitas Terbuka dan berhasil mendapatkan 7.094 siswa terdaftar pada tahun ajaran pertamanya. Namun, pada 1960, Universitas Thammasat mengubah kebijakannya dan mengharuskan para calon peserta untuk lulus tes sebelum menjadi peserta didik di sana. Thammasat University sendiri memiliki lebih dari 240 program akademik di 23 fakultas dan kolase yang berbeda di 4 kampus. Di situs resminya, Thammasat menyebutkan bahwa dibutuhkan setidaknya 183.000 baht per semester untuk biaya pendidikan, biaya hidup, dan juga akomodasi. Selanjutnya ada Chiang Mai University. Perguruan tinggi ini didirikan pada 8 Juli 1964 dan berlokasi di Thailand Utara. Perguruan tinggi ini memiliki 20 fakultas dan 3 institut dengan lebih dari 35.000 mahasiswa terdaftar. Universitas Chiang Mai juga memiliki 11 program internasional yang membutuhkan biaya mulai dari 35.000 baht sampai 85.000 baht per semester.
Dan yang terakhir ada Kasetsart University. Kasetsart University adalah perguruan tinggi agrikultural pertama di Thailand yang didirikan sejak 2 Februari 1943 dan menjadikan ini sebagai universitas tertua ketiga di Thailand setelah Chulalongkorn University dan Thammasat University. Kasetsart University berada di Bangkok Utara dan menjadi universitas terbesar di Thailand. Melalui situs resminya, Kasetsart University memberikan kisaran biaya untuk berkuliah di sana, yakni berkisar 60.000 baht sampai 90.000 baht per semester, dan untuk biaya mahasiswa internasional dibutuhkan sebesar 10.000 baht per semester. Nah, itu dia top 5 universitas terbaik di Thailand. Bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk berkuliah di sana? Oh iya, kalau kalian ingin merequest sesuatu, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Pasti akan Aiwish bahas 1 minggu atau 2 minggu setelahnya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini bisa berkembang. Jangan lupa share juga ya. Bye-bye!